jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah ras yang sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kesatuan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan cerita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa.